Guys, kali ini aku ditangkap oleh Shinsonic yang serem ini, guys. Oh, no. Penjara ini sangat bau karena dia suka kentut, guys. Jadi, aku memutuskan untuk kabur dan betul saja, guys. Kita tidak dibiarkan kabur dengan gampang oleh Shinsonic itu, guys. Lihat, aku sampai dikejar sampai sini, loh. Tapi untungnya, dia ngos-ngosan. Kau gak bisa ke sini, kan? Di sini, aku menemukan cara untuk kabur dari penjara yang sangat bau ini, yaitu menggali ke dalam. Malah ketemu monster yang hijau seperti ini, aduh. Dan di akhir, kukira bakal melawan Sony, malah melawan bos yang aneh seperti ini, guys. Guys, kali ini aku sedang ditangkap oleh Shinsonic yang sangat-sangat jahat itu, guys. Kalian bisa lihat, guys, tuh dia sedang menjaga di depan sel kita, guys. Kayaknya, guys, serem banget, guys. Serem banget. Wih, guys, apakah kita akan bisa kabur dari sini, guys? Ya, aku sudah tidak kuat ada di sini, guys. Soalnya dia suka kentut, guys. Kita akan kabur, tapi gimana jalannya? Wah, di sini juga ada dia, guys. Serem banget mukanya, guys. Nah, kita ikuti ini, guys, ke ventilasi tanda ini, guys. Oke. Sepertinya obi ini tidak asing bagiku, guys. Sepertinya kita sudah memainkan beberapa kali, cuma temanya aja yang berbeda, guys, ya, monster-monsternya. Jalannya sama aja, guys. Tapi kita akan lihat, guys, ya, seperti apakah obi ini, guys. Oke, di sini ada tombol ini, tekan untuk membuka jalan di sini, guys. Oke. Oke, oke, oke. Ini ada apa nih, guys? Tulisan, ada orang missing, guys. Guys, oke, kita tinggalkan saja karena aku tidak tahu siapa itu, guys. Oke, di sini ada banyak mod-mod gitu, teman-teman, ya. Ada Naruto. Oh, ya, aku nggak mau beli. Banyak pokoknya, guys, ya, karakter Squid Game, Digital Circus. Ada Zoro pula di sini, guys. Oke, kita tinggalkan sajalah. Kita ikuti tanda ini, guys. Woi, aku tidak ingin belanja. Jangan kasih aku gitu. Wah, ini dia, guys. Guys, dia ngejar kita kah? What? Oh, kita harus tekan tombol itu dulu, guys. Sebentar. Dia ngejar kita, guys. Wah, jangan kejar aku, Sony. Aku anak baik-baik, Sony. Tekan jangan alangi aku. Aduh, itu dasar, guys, ya, menghalangi kita dia, guys. Oke, kita sudah tekan tombol itu, berarti kita naik ke sini sekarang, guys. Dan Sonic juga ada di sini, guys. Dia bisa ke sini. What? Dia bisa ke sini, guys. Tenang. Dia bisa ke sini enggak? Nah, kau enggak bisa ke sini kan? Oke, kita jalan ke sini, teman-teman, ya. Let's go. Kita jalan ke sini. Oke, ventilasinya sudah terbuka karena kita pencet tombol yang ada di bawah tadi, guys. Let's go. Jangan halangi aku. Aduh, ada aja yang ngalangin aku, guys. Ini kenapa sih? Kita ada di kamar mandi yang ada peti harta karun di sini, guys. Klik. Aduh. Aku tidak ingin membelanjakan Robuxku, guys. Di sini apa nih? Kita buka ini. Tidak ada apa-apa. Kita ambil sekop ini, guys. Kita langsung gali yang dalam sampai wow, kita berada di mana ini, guys? Ada Sonic lagi di sini, guys. Mukanya serem sekali, teman-teman. Bayangkan, guys, dia muncul dalam mimpi kalian, guys. Pasti serem banget, guys. Terus kalian dikejar dan kalian tidak bisa lari, guys. Siapa yang pernah mengalami mimpi seperti itu, guys? Kalian dikejar hantu dan kalian tidak bisa lari, guys. Komen di bawah, ya. Aku sempat mengalami itu, guys. Jelek banget rasanya, guys. Oke, ada jembatan. Jembatan itu akan patah, aku tahu. Kok nggak patah sih, guys? Wah, ini kenapa ada orang bawa brand, guys? Oke, kita masuk ke sini, guys. Hati-hati. Wah, ini gampang nih karena kita tidak usah lompat-lompat, ya, ada jalannya. Slow saja. Terus di sini pasti akan ada batu, guys. Mana batunya? Tunjukkan dirimu, batu. Hampir aja, guys. Santai. Kita harus hati-hati banget di sini, guys, karena batunya ini tidak tahu kapan akan muncul, guys, ya. Jadi kita harus kenapa ini ada iklan terus? Jadi kita harus bersembunyi dulu di tempat-tempat yang seperti ini, guys, ya, supaya kita tidak terkena batu itu, guys. Let's go, kita akan ke sini. Kita naik ke sini. Tuh, guys, kita dikasih iklan terus, guys. No, aku tidak ingin membelanjakan Robuxku, wey. Aduh. Ini apa nih, guys? Kenapa ada siput di sini? Muka dia, guys. Kayak bukan kayak siput sih, tapi kayak kodok, ya gak sih? Oke, kita ajak dia ke sini dulu, guys, untuk kita memancing supaya kita bisa menekan tombol yang ada di sini. Let's go. Cuma tekan sekali. Oke, ini karena ini mode easy, guys, ya. Jadi tidak usah menekannya banyak kali, guys. Kalau misalnya dia nunggu kita di sana, guys. Kalau misalnya kita pakai mode gila, mungkin itu harus 3 kali, ya. Oke, kita akan naik. Guys, kita sampai di atas sini. Di sini ada apa nih? Ada morph. Ada we love, we live, we love gitu, guys. Ini siapa nih, guys? Yang tahu namanya siapa, komen, guys, ya. Ada Mr. Beast. Oke, bajunya tapi. Oke, kita akan ambil speed cola di sini, guys, ya. Ambil speed cola, kita minum. Kita akan menjadi super flash. Wow, ngebut sekali. Wah, Sonic-nya gede banget di sini, guys, tuh.
Dan di sini juga ada Sony yang enggak kerasukan, guys, tapi ini sudah kerasukan, guys, ya. Mukanya sudah sudah eksis sekali, guys. Oke. Ini Sony baik di depan kita, guys. Jadi tidak usah panik, guys, ya, kalau ketemu Sony baik. Kecuali Shin Sony yang sangat-sangat jahat itu baru. Woi, hampir aja aku jatuh, guys. Mode isi aja cupu, guys, ya. Masih aja sombong bilang mau mode gila, guys. Aduh. Okay, let's go. Kita akan ke ruang penyimpanan ini, ambil tangga. Tahu aku nih, guys. Sudah hafal banget aku, guys. Kita ambil tangga di sini, temukan tangga. Ya, aku sudah bawa tangga nih karena aku sudah tahu jalan ceritanya. Oke, nanti kita apakah akan melawan Shin Sonic? Jangan dorong-dorong dong. Ini kenapa sih rame banget di sini dah? Rame banget, guys, orang-orang yang mau ini, guys. Naik ya satu-satu lah. Ngantri lah. Budaya kan mengantri, ya nggak sih, guys? Oke, kita naik. Orang-orang nggak tahu sabaran, guys, ya. Itu aku juga sih sebenarnya, guys, nggak suka sabar aku, guys, ya, kalau mengantri itu males sekali, teman-teman, ya. Oke, kita didorong oleh angin yang sangat-sangat kencang sehingga lari kita jadi slow sekali, guys, ya. Sangat-sangat perlu tenaga untuk naik ke sini, guys, ya, melewati angin itu tadi. Oke, ada peti lagi, tenang di sini, gampang. Oke. Naik ke atas nih. Lah. Salah tadi, guys. Terlalu meremehkan, guys, ya. Tidak boleh meremehkan walaupun terlihat gampang, guys, ya. Meremehkan itu adalah hal yang sangat-sangat wadah. Segampang apapun itu, pria tidak pernah meremehkan lawannya, guys, ya. Jadi tidak boleh, guys, ya, meremehkan sesuatu itu. Ini kenapa sih dorong-dorong? Aduh. Oke, naik ke atas. Kita sudah menutup semuanya, guys. Katup merah itu berarti kita sudah aman sekarang, ya. Aku kenapa kembali lagi? Easy. Ini kenapa sih? Easy, gampang sekali, guys. Let's go, ada angin yang sangat-sangat kencang lagi, guys. Kita akan terdorong di sini. Woo! Ingat aja, guys, ya, di tanda-tanda kuning ini lompat, guys. Weh, ini easy sekali. Asik sekali ini, guys. Yuhu. Kuning. Ingat di tanda kuning kita lompat. Easy. Oke, ada mob lagi, kita tidak bisa lihat, guys, ya. Langsung saja kita akan jalan. Wow, ada angin, guys. Gampang ini, guys. Kita tinggal ke sini saja. Bukan ini, guys, tapi yang lagi satu, teman-teman, ya. Oke, langsung masuk. Ini tidak boleh diinjak nih, guys. Kalau diinjak ini celaka nih. Jangan sampai. Wah, kalau misalnya di sebelum-sebelumnya itu obi-obi yang bentukannya seperti ini itu nggak ada ini di sini, guys, ya, yang pink-pink ini, guys. Oke, kita akan berhasil. Nice, sudah berhasil. Selanjutnya apa nih, guys? Kita turun ke bawah. Apa yang akan kita lakukan ini, guys? Wow, ada. Wow, kita guling-guling ke bawah, guys. Yuhu! Tapi kenapa mukaku? Waduh. Mukaku tadi, guys, ya. Wah. Apa ini, teman-teman? Kita cek muka kita, guys. Ada luka nggak? Masih ganteng, guys. Oke, langsung saja kita akan naik ke sini. Kita akan keluar dari sini, teman-teman, ya. Keluar katanya, guys, keluar. Ada angin lagi, guys. Angin naik ke atas. Oke, ada laser. Jangan sampai kena laser. Hampir saja. Jangan kena laser. Asik banget, guys, ya. Andai aja di dunia nyata bisa terbang seperti ini, guys, ya. Ada angin gitu di bawahnya, guys. Seru sekali pasti, guys. Hindari. Mana nih jalannya? Oke, di sini. Oke, aman. Let's go. Wah, ini, guys, ya. Bau-bau tidak sedap ini, guys. Oh, tidak ada, guys. Kukira bakal dikejar, guys. Masih aman. Aku penasaran bosnya nanti, guys, seperti apakah bos Sonic-nya. Oke, kita masuk, guys. Dan yang kita tunggu-tunggu, loh. Kok karakternya gini sih? Kok kita nggak ngelawan Sonic sih, guys? Lah, penonton kecewa dong, guys. Lah, kok gini sih bosnya, guys? No, kukira Sonic, guys. Bosnya malah karakter noob gini, guys. Dan dia nggak jalan-jalan, guys. Ya, gampang banget ini, guys. Wah, kecewa aku sama bosnya, guys. Tidak sesuai ekspektasi, guys. Tuh, udah kalah satu, guys, tangannya, guys. Ini lagi nih. Waduh, gini banget bosnya, guys. Tidak susah, guys. Ya. Tuh, udah hancur ya, guys, tuh. Gampang banget, guys.
Yah, cuma segitu aja perlawanannya. Kukira bakal keras, guys. Kukira keras ternyata kertas, guys. Ya parah, parah. Terus karakter ini ada lagi di sini, guys. Kira-kira siapa itu yang hilang, guys? Oke, kita akan naik mobil sekarang, guys. Let's go. Kita sambil membawa basoka dan kita menyopir, guys. Wah, asik banget ini, guys. Pasti tidak ada yang berani sama aku, guys, ya, karena di sini aku membawa senjata terkuat di dunia, guys. Oke, sampai di sini sepertinya bensinku habis. Kita ikuti saja jalan ini. Aduh, guys, berat banget, guys. Tanganku membawa senjata yang sangat-sangat besar ini, guys. Jadi kita lepaskan saja, guys, ya. Kita ikuti tanda panah ini, kita ikuti jalan ini. Kita akan diajak kemana, ya? Kalau kita pencet nuklir ini, apa yang terjadi, guys? Ah, mahal sekali, teman-teman. Ini troll. Siapa yang ini troll, ya? Kita lihat orang yang... Nah, ini, guys. Ini, guys. Temanku, Kus Pro, guys. Kita coba kasih ledakan. Aduh, mahal banget, guys. Guys, kan? 99 Robux. Bunuh. Bunuh berapa? Kalau kita kill dia berapa, guys? Mending aku pakai beli skin, guys. Gak jadi lah, guys. Ini apa nih, guys? Kentut. 29, guys. Coba. Kita coba. Apa yang terjadi? Oke. Hah? Apa yang terjadi, guys? Ya ampun. Kok gak ada yang terjadi sih? Percuma aku beli ini, guys. Ah, percuma, guys. Kita pakai Robux kita, guys. Gak ada yang terjadi, guys, ya. Buang-buang Robux aja, guys. Kita di-scam, guys. Gak ada yang terjadi lagi, guys. Kukira tadi akan terjadi sesuatu yang wah, guys. Ternyata bruh. Tidak ada yang terjadi, guys, ya. Parah. Kita di-scam, guys, ya. Eh, kenapa kamu? Oke, kita naik helikopter sekarang, guys. Let's go. Kita akan kabur dari pulau ini, guys. Dan kita akan selamat untuk selama-lamanya, guys. Ya, bye-bye Shinsonic yang jahat. Oke, teman-teman, ya, kita sudah berhasil kabur, guys. Yeay. Terus di sini ada Sonic yang baik dan ini Sonic yang sudah jadi jahat, guys. Seram sekali mukanya, guys. Di sini ada apa nih? Karakter-karakter, guys. Kira morph-morph gitu, ya, guys, ya. Oke, teman-temanku, sekarang saatnya kita berjoget, guys, ya. Kita berjoget, guys, walaupun aku cuma punya emote ini aja sih satu. Jadi oke lah, guys, kayaknya videonya sampai sini dulu, guys. Kira tadi bosnya akan keren, guys. Ternyata bosnya malah karakter noob gitu, guys, ya. Dan dia cuma diam, nembak gitu aja, guys. Nggak seru jadinya, guys, ya. Mungkin next kita akan cari obi yang lebih seru daripada obi yang ini, guys. Jadi, guys, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!